Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Oke, pada video kali ini saya ingin membuat tutorial Advent Tricks. Salah satu tricks yang lumayan sulit yaitu corkscrew. Seperti yang kalian sudah ketahui dan mungkin ada yang belum tahu, corkscrew itu adalah gabungan antara cheat gainer dan twist 316 atau putaran 360. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung jadi subscribe ya teman-teman channel ini. Ingat tutorialnya step by step, jadi jangan di skip agar kalian cepat paham. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pastinya kalian harus bisa cheat gainer dan putaran 360. Untuk tutorial cheat gainer, saya taruh linknya di deskripsi video. Kalian bisa cek, oke? Kemudian coba kalian lakukan G-step. G-stepnya itu sama seperti cheat gainer ya, tidak beda. Kalian kalau sudah bisa cheat gainer pasti kalian tahu. Pertama kaki kanan maju ke depan, kemudian kaki kiri maju ke samping, kemudian kaki kanan menendang. Sekarang kalian lakukan G-step tapi dengan ayunan tangan ke atas, yaitu ancang-ancang tangannya ya, seperti cheat gainer juga. Ingat, ayunan tangannya itu dari bawah ke atas, seperti ini. Ingat, kaki kiri itu melompat ketika kaki kanan sudah menendang. Sekarang kalian coba ubah ayunan tangan kalian menjadi ke belakang seperti ini. Arahnya arah bahu ya. Ingat juga pandangan mata itu ke belakang mengikuti ayunan tangan. Sekarang kalian harus berani lakukan corkscrew-nya. Ingat, kuasai setiap step dan pahami step-step. Pastikan lakukan di tempat yang aman. Dan juga tendangan kaki kanan itu bukan ke atas saja, tapi ikut memutar. Kalian harus terus ulang-ulang sampai lancar dan benar-benar enak ya. Oke kawan-kawan, itu tadi tutorial corkscrew. Ya mungkin itu saja yang saya mampu untuk berikan tutorialnya kepada kalian. Yang pastinya saya harap kalian cepat bisa dan cepat paham. Ingat, terus latihan dan jangan menyerah. Intinya itu teman-teman. Ya mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.